King Gallery, balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Balik lagi di sini bareng Ica ya pemirsa. Nah, setelah kemarin kita mungkin libur lebaran, hari ini kita balik lagi untuk semangat lagi bekerja menginformasikan kepada pemirsa King Gallery mobil-mobil yang terbaik yang tersedia di showroom King Gallery. Dan di video kali ini pastinya Ica akan menginformasikan mobil sedan full size yang ready di showroom King Gallery, dan juga pastinya ada diskon menarik di akhir videonya ya pemirsa. Maka dari itu jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi dan juga diskon menariknya ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Preview. Pemirsa King Gallery, langsung aja ya, di sini Ica akan test drive mobil Honda Accord VTIL AT hitam tahun 2013 ya pemirsa. Untuk spesifikasinya dia masih tangan pertama dari baru, kilometer di 130 ribuan, dan untuk pajaknya di bulan 8 tahun 2023 ya pemirsa. Oke, sambil kita test drive, sambil kita berbincang, sambil kita jalan ya pemirsa. Oke, bismillah. Di sini Ica udah pakai sabuk pengamannya dengan baik ya pemirsa. Oke pemirsa, langsung aja ya, di sini kita sambil berbincang, sambil kita test drive mobilnya. Apakah mobil ini termasuk mobil sedan yang nyaman ya kan? Oke, bismillah. Nah, untuk Honda Accord sendiri ya pemirsa, seperti yang pemirsa tahu kan, mobil Honda Accord ini yaitu mobil sedan yang memang dari awal kemunculan itu menjadi mobil sedan favorit warga Indonesia ya pemirsa. Dan Honda Accord sendiri itu terdiri dari banyak banget generasi, totalnya itu kurang lebih ada 10 generasi. Dan yang kita miliki ini termasuk Honda Accord generasi ke-9 ya pemirsa, seperti itu. Dan ini termasuk mobil sedan full size dari Honda Accord. Karena apa? Karena memang dari bodinya dia lebih lebar dan lebih luas dibanding Honda Accord sebelumnya ya pemirsa, seperti itu. Jadi mobil ini menjadi sangat nyaman dalam perjalanan dan juga tidak sempit juga gitu pemirsa. Makanya mobil ini dibilang full size yaitu karena mobilnya menjadi mobil yang lebih besar lagi dibanding yang generasi sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk Honda Accord sendiri, untuk VTIL ini yaitu tipe varian tertingginya ya pemirsa. Jadi yang kita miliki ini adalah varian yang super komplitnya, seperti itu. Nah, untuk Honda Accord sendiri, yang saya suka sih memang mobil ini sebenarnya mobil yang terlihat tuh simple ya pemirsa. Dari tampak depannya, mobil ini tuh nggak begitu banyak aksen-aksen yang membuat mobil ini lebih mempunyai karakter tersendiri dan juga mempunyai ciri khasnya sendiri, kayak gitu. Kan Honda Accord biasanya itu yang dimiliki tuh untuk para orang tua ya pemirsa, tapi untuk Honda Accord yang Ica bawa ini cocok untuk anak muda juga ya pemirsa. Karena apa? Karena tampilannya sudah berubah drastis dari yang sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Dia udah ada grill chrome-nya, terus juga untuk headlamp sendiri juga dia sudah LED projector dengan adanya lampu DRL juga yang membuat tampilannya tampak mewah dan juga sporty seperti itu. Dan mobil ini juga untuk dipakai harian juga dia enak banget ya pemirsa. Untuk kapasitas mobil ini, untuk mesinnya dia di 2400 cc dengan tenaga maksimumnya kurang lebih di 225 Nm, dengan torsi puncaknya itu mencapai 176 Nm ya, kayak gitu pemirsa. Untuk kenyamanan dari mobil ini juga sangat nyaman ya. Ini Ica udah bawa test drive, dan juga memang namanya mobil sedan itu tuh enaknya itu dia napak
di jalan, jadi tuh nggak berasa body rollnya karena memang dia napak di jalanan aspal gitu. Dan enaknya itu mobil sedan seperti itu. Dan juga untuk Honda Accord sendiri juga ini yang kita miliki semuanya masih berfungsi normal semuanya, dan untuk kondisinya juga masih sangat terawat banget ya pemirsa ya. Untuk dari eksterior luar, interiornya juga semuanya sangat terawat. Tinggal kalian tinggal apa namanya perawatan lanjutan aja seperti tune up yang memang harus diperhatikan kayak gitu ya pemirsa. Karena mau sebagus apapun mobil, kalau misalkan mobil itu nggak dirawat, pastinya bakal ngeluarin uang yang banyak kayak gitu. Tapi kalau misalkan dirawat dengan baik, pasti akan jatuhnya murah seperti itu ya, untuk perawatannya ya, maksudnya seperti itu ya pemirsa. Nah, ini juga untuk gas dan juga remnya semuanya masih berfungsi normal semuanya. Terus juga untuk kedapan suara dari mobil ini juga sangat baik untuk kita tuh lebih konsentrasi lagi dalam mengemudi kayak gitu ya. Dan juga jarak pandangnya juga untuk di ke arah luar juga sangat baik banget seperti itu pemirsa. Dan untuk kabinnya sendiri memang sangat luas juga ya pemirsa. Bagian depannya untuk setirnya semuanya masih sangat terawat sekali ya. Dan juga dia untuk interiornya ada aksen panel woodnya di bagian interior yang membuat tampilannya tampak lebih mewah seperti itu. Dan di sini juga di setir ada cruise controlnya juga ya, untuk fitur-fiturnya. Dan juga mobil ini sangat enak banget dibawanya itu ya pemirsa. Dan ini yang pastinya mesin juga ini gak ada bunyi apapun, kaki-kaki semuanya masih sangat aman banget seperti itu. Dan untuk entertainmentnya juga ini cukup oke, cukup lengkap juga. Dia ada radio dan juga bisa entertainment lainnya juga, ada MID-nya juga di bagian tengah seperti itu. Dan untuk AC-nya sendiri juga dia pastinya sudah digital ya pemirsa seperti itu. Dan juga ini sudah dual zone juga ya untuk AC-nya itu, jadi udah enak banget nih. Dan juga untuk bagian bawahnya lagi ada tombol-tombol untuk menu setting dan info dan yang lainnya seperti itu. Di bagian bawahnya lagi di sini ada lecter dan juga ada tempat asbaknya ya, walaupun untuk saat ini tuh mobil jarang lah ya ada yang ngerokok di dalam, kecuali zaman dulu ya. Zaman dulu tuh orang pada ngerokok di dalam mobil, itu yang membuat mobilnya tuh jadi nggak enak gitu kan. Tapi untuk zaman sekarang sih udah nggak ada lagi yang ngerokok di dalam mobil karena bisa membuat aroma tidak enak di bagian dalam kabin mobil seperti itu. Jadi ini nggak berfungsi ya untuk tidak disarankan seperti itu. Dan juga panel tengahnya juga ini panel wood ya kan, membuat mobilnya tampak lebih mewah. Transmisi otomatis, dan juga di sini ada tombol untuk kray bagian belakang ya pemirsa. Jadi kalau misalkan kalian mungkin butuh yang lebih private lagi dari belakang, yang kalian tutup aja tirai yang ada di bagian belakang kaca belakang ya. Jadi tinggal ditutup, tinggal ditekan tombol yang ada di sini itu. Pokoknya semuanya elektrik. Di sini juga ada tempat penyimpanan atau bisa untuk cup holder juga ya kan. Dan juga ada tempat penyimpanannya lagi seperti itu. Dan untuk bangku baris keduanya juga pastinya sangat nyaman banget. Di situ juga ada armrest juga untuk kalian, untuk sandaran tangan kalian yang buat kalian lebih nyaman lagi duduk di bangku baris kedua. Dan untuk keamanan dari mobil ini pastinya dia sudah ada airbagnya juga ya, airbag di bangku baris pertamanya, di bagian setir, dan juga di bagian dashboard depan penumpang depannya seperti itu. Dan untuk overall sih mobil ini benar-benar masih rekomen banget buat pemirsa King Gallery miliki ya. Selain bisa untuk dipakai harian, bisa untuk dipakai jarak jauh, dan juga mobil ini juga sangat simple dan juga mudah dikendarai juga ya pemirsa seperti itu. Pokoknya buat pemirsa King Gallery yang memang lagi cari mobil sedan full size yang mungkin ukurannya lebih besar dibanding sedan biasanya, Honda Accord tahun 2013 ini boleh menjadi pilihan pemirsa King Gallery seperti itu, oke? Dan yang pastinya mobil yang ada di King Gallery termasuk Honda Accord ini semuanya kualitasnya yang terbaik, karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, servis yang terbaik, dan juga kualitas mobil yang terbaik juga buat pemirsa King Gallery, oke? Nah, mungkin pemirsa King Gallery penasaran kan berapa sih harga yang dimandu?
dari Honda Accord ini ya kan. Nah, langsung aja, jangan sampai di skip video sampai akhir ya. Dan ini untuk lampu untuk kita belok ke kiri, ternyata dia ada kamera samping ya pemirsa. Jadi memang posisinya dia hanya ada di bagian spion, bawah spion sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita mau apa, send ke kiri, dia akan otomatis nyala di si head unit depannya. Wah, keren banget ya pemirsa. Jadi memudahkan kalian mau lihat ada apa aja di samping sebelah kiri, tinggal kalian lihat aja, atau kalian pencet nih di bagian tuas lampu-lampu ini nih yang ada di belakang setir tuh, tinggal kalian pencet aja. Dan ini akan terlihat area samping sebelah kiri ya, ada mobil atau ada orang atau apapun itu bisa kelihatan seperti itu. Okay? Nah, okay, mungkin sekian untuk bagian untuk test drive kita hari ini. Mau tahu harganya berapa dan juga diskon menariknya seperti apa, tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, pemirsa King Gallery, selesai sudah Ica mereview dan juga test drive mobil sedan full size dari Honda ini ya pemirsa. Dan memang mobil ini tuh menjadi salah satu pilihan favoritnya warga Indonesia. Karena apa? Karena memang mobilnya ini super bagus, terus juga sangat sporty, dan juga pastinya nggak menghilangkan kesan mewah juga dari mobil ini ya pemirsa. Dan yang pastinya juga super nyaman juga ya pemirsa. Nah, langsung aja untuk Honda Accord VTIL AT hitam tahun 2013 ini kita bandrol harga murah aja ya pemirsa. Untuk harga kreditnya di tenor 5 tahun yaitu di 245 juta aja, dengan simulasi kredit total DP di 59 juta. Angsurannya di 5.687.000, tenornya 5 tahun, asuransinya TLO. Dan khusus di video kali ini ya kan, walaupun sudah selesai lebaran tapi diskonnya masih tetap berlaku ya pemirsa. Dari total DP 59 juta, kalian gak perlu bayar segitu lagi, kalian cukup bayar total DP-nya yaitu cuma di 24 juta aja, udah bisa bawa pulang Honda Accord VTIL tahun 2013 ini ya. Pastinya juga kondisinya udah gak usah diraguin lagi ya kalau beli mobilnya di King Gallery. Jadi buat pemirsa King Gallery yang mau mobil ini, langsung aja datang ke showroom King Gallery atau bisa langsung kontak Ica untuk seputar tanya-tanya ataupun harga lebih detailnya ya pemirsa. Nah buat pemirsa King Gallery juga pastinya seperti yang tadi Ica bilang, jaminan yang ada di showroom King Gallery, kita ada 3 jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom kita yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau marah pada jebol. Dan yang kelima, surat-surat dijamin asli dan absah ya. Dan juga jaminan yang kedua yaitu unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Waranti Smart. Dan jangan masih ragu juga, langsung aja bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Jadi beli mobil di King Gallery hati puas, senang dan pastinya aman ya pemirsa. Dan buat pemirsa King Gallery juga yang belum tahu alamat kita, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6 dan juga Y7 masuknya dari pintu 8. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari di Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget langsung aja kontak Ica. Oke, mungkin sekian sudah Ica review mobil yang ada di belakang Ica ini. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.